Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Itla SFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap pastinya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita tentunya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi tentunya kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi kali ini itu adalah dari requestan teman kita, yaitu adalah Yusri Dewara. Ya, ia mengatakan bahwa next reaction rindu serindu-rindunya cover by Zinedine Zidane featuring Valdi Nyong. Oke guys, di sini aku akan ngereaksinya ya, video rindu serindu-rindunya cover by Valdi Nyong featuring Zinedine Zidane kopi panas 111 cover original song by Spoon. Guys, ini adalah lagu dari vokalisnya, yaitu adalah Along Spoon ya, yang almarhum telah meninggal pada tahun 1998. Dan lagunya masih sangat diminati atau masih sangat disukai oleh seluruh masyarakat ya, apalagi itu masyarakat di Indonesia dan Malaysia itu sangat menyukai lagu ini, bahkan sampai ke Brunei Darussalam juga, ini Timor Leste dan juga Singapura ya guys. Dan lagu ini di cover oleh Valdi Nyong dan featuring Zinedine Zidane ya. Dan aku sangat bersemangat sekali guys, aku ucapkan terima kasih kepada Bang Yusri Dewara yang telah request dan minta aku untuk mereaksinya. Dan hari ini kita akan mereaksi video tersebut. Tapi sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini tentunya. Dan langsung kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi dalam hitungan 3, 2, 1, play. Itu dia guys, Zinedine Zidane dan Valdi ya. Wow. Aku sangat penasaran guys, ini kayaknya lagunya dibikin sangat berbeda banget ya guys ya. Berikanlah jawaban, huraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Wow, keren banget suara Zinedine Zidane nih guys. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumput bambu setelah kasih lama berlalu. Wow, ini juga keren guys ya, suara Valdi juga. Dan di sini kayaknya mereka ada di studio gitu ya, dan keren banget kalau kulihat studionya guys, banyak alat-alat yang canggih gitu guys ya. Oke, kita play aja lagi di sini, aku sangat penasaran di part live-nya guys ya, pasti ini seru banget di sini ya. Oke, kita play lagi. Mengapa terjadi perpisahan ini di kala asmara melebar sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini, di kala hatiku terlukis namamu? Kalau memang tiada jodoh, apa enak banget cover mereka berdua ini guys ya, suaranya keren-keren ya. Oke, momen ini ya guys. Rindu, wow, ini Valdi guys. Rindu serindu rindunya. Uff.
dahsyat seorang nih guys. Lagu ini memang dikemas betul-betul sangat berbeda versinya guys, tapi tidak mengurangi versi kualitas dari versi originalnya. Di sini juga sangat bagus guys. Aduh, covernya keren banget di sini. Kita play lagi guys. Guys. Hey, itu irama apa tuh guys? Entar guys, aku mundur lagi guys. Wow, keren banget nih Zidane guys. Oke, di sini kita play. Namun apa daya, orang tak sudi. Wah, iramanya betul-betul berbeda, guys. Semalu malunya. Namun apa daya, orang dah benci. Aduh, lagu ini nyanyikannya emang nyampai banget di sini guys, dengan alunan suaranya ya deh. Aduh, keren banget guys, keren banget cover ini. Oke, kita play lagi. Canggih banget studionya guys ya. Ini main pianonya guys ya. Ada musik lain selain piano kayaknya guys ya. Suara apa tapi ya? Suara biola bukannya, bukan suara biola kayaknya guys. Tapi yang jelas cover ini memang betul-betul berbeda guys. Sangat unik guys. Mengapa terjadi? Wah, itu enak banget dengarnya guys. Kita play lagi. Oh, harmonisasi guys. Wow guys. Oh ya Allah, harmonisasinya keren banget di sini guys. Aku nggak puas guys. Aku harus balik lagi nih guys dengan masuk riff tadi guys ya. Itu aduh enak, ada kayak riff and runs gitu guys ya. Yuk kita play di sini guys. Aduh. Oke, di sini mulai harmonisasi guys. Riff and runs sih guys ya. Mereka berduanya memang keren banget guys. Sangat, ya ide mereka sangat berkualitas guys. Sangat kreatif ya. Namun engkau tak peduli.
guys, guys, lagu ini. Ini sangat luar biasa dan ini sangat mengagetkan aku guys. Lagu Rindu Serindu-rindunya di cover dengan versi yang sangat berbeda dan di sini sangat kreatif ya. Walaupun mereka berbeda karakter vokalnya, tapi mereka di sini berduet dan menyanyikan lagu ini dengan versi mereka masing-masing guys. Dimana tadi Valdi nyanyikan dengan versi, aduh keren banget guys, dan di sini Zidane juga menyanyikan dengan versi Zidane sendiri, itu seperti suara lala orang irama orang ini yang baca Al-Qur'an di situ. Aduh bagus banget guys, sangat kreatif ya dari mereka, dan aku berharap musisi-musisi seperti ini kelak akan berkembang dan lebih memajukan lagi industri musik Indonesia guys ya. Oke, demikian dulu video ini ya guys ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.